Salam Aidilfitri. Ya, salam Aidilfitri. Terima kasih. So, raya tahun ni balik Terengganu? Balik Terengganu insyaAllah. Saya maybe seminggu atau tiga hari sebelum raya saya akan sampai Terengganu. Pasal untuk persiapan, untuk open house, untuk berjumpa saudara-saudara, untuk plan nak raya kat mana. Pertama, hari kedua, ketiga. Jadi, saya rasa saya perlu pulang awal this year. Dan yelah kalau orang kata peminat-peminat yang beraya kat Terengganu boleh jumpa saya lah. Jadi, saya nak setkan benda tu. Jadi, saya kena pulang awal. Saya kena jumpa family dulu. Kita tengok plan dia orang macam mana. Sama je. Wajib kena ada untuk hari raya. Zizan suka kuih apa? Sebab kita sebulan berpuasa, mungkin kuih tiaw lah. Pasal kuih tiaw di bulan Ramadan tak dapat pergi. Baru nak pergi, pergi terawih pula. Habis terawih, dah kuih tiaw dah tutup. Jadi, maybe first day kita cari kuih tiaw yang mana buka. Kita alih dulu. Macam kuih tiaw. Kuih kemarin saya, Mak Ayam. Kamu sedap Mak Ayam. Kuih kemarin saya. Iaitu kuih semprit lah seperti biasa. Bunyi macam klise tapi sebenarnya yang semprit yang saya maksudkan ni yang aunty saya buat. Dia lain daripada lain. So aunty saya buat ni dengan ikhlas, jujur. Pasal dia tak berniaga, dia buat untuk senak saudara yang datang makan ya. Sebab dia ada wajib, wajib dan dodol. Beranikan, macam lagu juga lah, dua kali lagu dah. Itulah dia. Okay, rasanya raya tahun ni kelainan sikit ke daripada raya-raya tahun sebelum-sebelum ni? InsyaAllah saya nak akan kelainan pasal setiap tahun saya selalu nak buat yang terbaik. Setiap tahun saya selalu nak buat lain daripada lain. This year sebab sebelum ni kita ada buat open house dekat rumah rumah saya di Terengganu. Walaupun kecil, walaupun saya punya family tak apa ramai, tapi dia orang saling bantu gotong royong, orang kampung semua. Dan alhamdulillah berjaya. Rumah saya kecil tu dipenuhi dengan orang sampai jam jalan. Tapi this year saya nak buat dekat kampung saya di Dungun. Mungkin di Dungun saya akan buat lebih kurang 300,000 orang datang. Buat kau Zain, kau boleh betul Zain, sekejap panggil Zain. Dan mungkin kita jemput David Beckham sempena bola dan pemain-pemain Jerman lah. Okay, ucapan sikit, ucapan raya untuk peminat. Okay, ucapan raya tahun ni, saya minta maaf pasal silap. Mungkin di sini banyak juga kontroversi yang berlaku. Dan saya nak maafkan semua yang mungkin ada terasa dan tidak terasa. Dan saya maafkan semua yang mungkin ada buat salah atau tidak buat salah kepada saya. Saya terbuka dan kepada peminat-peminat saya teruskan menyokong saya. Dan salam Aidilfitri kepada seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia. InsyaAllah. Amin.